tapi nggak tahu hukum, sholat nggak tahu aturannya, karena memang nggak pernah ngaji, nggak pernah ke majelis taklim. Orang yang kayak begini, sholatnya salah, ibadahnya salah, dianggap tidak sah, nggak sah. Nah, kalau sama, kalau memang hukumnya sama kayak begitu, nah enak, mendingan kita nggak ngaji-ngaji. Betul nggak, Bu? Kalau kita tahu salah, jadi salah. Tapi kalau kita nggak tahu, salah. Dihukumkan kagak salah. Mendingan mana? Ngaji atau nggak ngaji? Mendingan kagak ngaji kita. Betul nggak? Nah ini lihat dulu penyebabnya apa. Kalau dia tinggalnya jauh dari ulama, nggak ada majelis taklim, dia nggak tahu, boleh. Nah ini majelis taklim banyak kan di sini? Banyak banget. Mau kapan ada? Subuh ada, zuhur ada, asar, maghrib, isya ada, dari Senin ketemu Senin ada. Cuman orangnya itu pada malas. Nah ini yang rapat jemaah. Yang begitu tuh sholatnya kagak sah, ibadahnya kagak sah. Nah ini kalau dikatakan apabila orang sholat terkena najis yang tidak dimaafkan, wahuwa jahilun biha. Sedangkan dia nggak tahu, ini namanya jahil makdur, bukan jahil makdur. Beda lagi artinya. Hala sholati, pada waktu dia sholat, sawa'un kana, sama saja najisnya itu kena fi badanihi, di badan, au saubihi atau di baju, au maudi asolati atau di tempat sholat, pokoknya di mana aja. Pa'illam yaklam, apabila dia tidak mengetahui biha dengan najis tersebut, al-batatan sama sekali. Ya. Pada waktu dia sholat, dia gak tahu sama sekali di bajunya ada najis. Atau di tempat sholatnya ada najis. Gak tahu sama sekali pada waktu dia sholat. Berarti tahunya kapan? Udah selesai sholat. Lagi sholat dia gak tahu bajunya ada najis. Atau di tempat sholatnya ada najis, nggak dimaafkan lagi, nggak tahu sama sekali, taunya selesai sholat, bagaimana hukumnya? Faqaulani, ada dua pendapat, ini dua mulu kok, nggak ada yang satu, ya, iya kan? Di atas tadi kaulani juga dua pendapat, ini yang di bawah kaulani juga dua juga pendapat, kayaknya menang, begitu lah kayaknya. Ini besok mau ke Ustaz Tasir kan apa mau ke Senayan? Kalau yang mau ke Senayan, saya ada undangan VIP dong, tapi saya nggak bisa datang soalnya. Enak tuh dapat duit, dapat berkah. Ada undangan VIP nya soalnya. Ya, ada dua pendapat. Al-Jajid, ini bukan Al-Hadid ya, di kitab saya Al-Hadid. Al-Jajid menurut pendapat kaul jadidnya Imam Syafi'i. Al-Azhar menurut pendapat yang paling azhar, yajibu alaihi al-qadha, wajib buat orang tersebut mengqadha sholatnya, artinya ulang lagi sholatnya. Kalau memang waktunya masih ada, tidak qadha namanya. Selesai sholat, assalamualaikum, dia bilang ada najis. Atau ada orang yang kasih tahu, Pak, bajunya ada najisnya tuh, bagaimana hukumnya? Wajib pulang. Kalau udah sampai keluar waktu, wajib diqadha. Li'annaha, karena sesungguhnya thaharatun itu adalah ya bersuci, wajibatun yang wajib. Pala tasqutu, maka tidaklah menjadi gugur bil jahli, dengan sebab ketidaktahuannya. Kathaharatil hadasi, kathaharatil hadasi, sebagaimana suci daripada hadas kecil atau hadas besar. Itu satu pendapatnya. Menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i, ulang sholatnya. Ya. Wal qadim, ada menurut kaul qadimnya Imam Syafi'i. Kalau kaul qadimnya Imam Syafi'i, ini beliau mengeluarkan fatwa sebelum beliau hijrah ke Mesir. Tatkala beliau sudah hijrah ke Mesir, baru itu kaul jadidnya daripada Imam Syafi'i. Ya, karena kan Imam Syafi'i sebelumnya tinggalnya mana? Di Baghdad. Ya. Setelah dari Baghdad, beliau pulang ke Mekah, baru beliau belajar lagi ke Mesir, sampai kuburnya ada di kuburan beliau ada di Mesir. Ya.
Nah al-jadid al-qadim, pendapatnya qadim annahu la yajib. Kalau menurut kaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib diulang, dianggap sah. Tapi dari dua pendapat ini, yang mana yang kita pilih pendapat kaul jadidnya daripada Imam Syafi'i? Kalau kita tahu, ya, tahunya itu kalau di sini kita cuma bilang kalau kita tahu bagaimana taunya apa, Pak? Apakah tahu sendiri atau dikasih tahu sama orang? Nah, dalam kitab lain nanti disebutkan baik itu kita taunya dari kita sendiri ngelihat atau orang lain kasih tahu. Tapi dilihat lagi nanti kalau di dalam kitab Fathul Mu'in disebut kalau kita taunya ini udah ada jarak, artinya jauh nih antara selesai kita sholat dengan kita taunya. Nah, kira-kira najis yang nempel di yang tidak dimaafkan ini kira-kira apakah itu memang datangnya sebelum kita sholat tadi atau setelah selesainya sholat? Nah, nanti di dalam Fathul Mu'in itu baru dijelaskan lagi. Kalau memang kira-kira setahu kita ini memang najis adanya udah dari lagi sholat, bukan datangnya setelah sholat. Kenapa? Karena kita ingat-ingat habis sholat gak ngapa-ngapain, kok ada darah. Berarti ini najis, ini darah datangnya sebelum sholat, bukan setelah selesai sholat dari kita tahu. Sampai begitu menentirnya, kita ini gak dibahas. Ya. Nah, kalau kita tahunya setelah selesai sholat baru ada darah ini najis dan terkenanya selesai sholat, apa-apa dianggap sah walaupun tidak dimaafkan. Begitu kurang lebih. Ya. Berikutnya, wanakalahu Ibnul Mundiri menukil daripada pendapatnya Imam Ibnul Mundir an khala'iki dari berbagai macam ulama wahtarahu dan mereka telah memilihnya. Wakadzah Nawawi, begitu juga Imam Nawawi, ihtarahu telah memilih pendapat ini fi syarhil mu'adzab, di dalam kitab syarah mu'adzabnya Imam Syafi'i. Yaitu apa? Tetap wajib qadha atau wajib mengulang kalau kita tahu. Ya. Wa in 'alima bin najasati, apabila dia tahu itu dengan najis, summa nasiha, kemudian dia lupa. Kan kalau tadi tuh lagi sholat dia nggak tahu, ya pada waktu sholat selesai sholat baru dia tahu. Bagaimana hukumnya? Tadi tuh wajib diqadha. Kalau kata Imam kaul jadinya, kalau qadhinya mengatakan tidak. Tapi ini ada dua ada masalah yang kedua. Wa in 'alima bin najasa, dia tahu nih kena najis. Waduh, baju saya kena najis. Ngobrol-ngobrol atau waktu yang begitu lama, summa nasiya, kemudian dia lupa. Umpama dia taunya habis zuhur, kan waktu ke asar lama, dipakai terus tuh baju. Bahwa ini baju kena najis waktu selesai sholat zuhur, dilupa, tinggal dibuka lagi. Akhirnya apa? Sholat asar masih pakai baju yang sama, lupa yang kayak begitu. Bagaimana hukumnya? Ya, patori koni, maka ada dua jalan. Ahaduhuma, salah satunya alal kaulainil madhabi, daripada dua pendapatnya daripada madhabnya Imam Syafi'i. Al qat'u, yang pasti biwujubil qadha, wajib dia mengqadha, mengulang sholatnya, li taksirihi, karena kelalaiannya. Ya. Sholat zuhur pakai baju ada najisnya. Asar, dia tahu di baju ada najis. Sholat lagi asar pakai baju yang ini juga. Hukumnya gimana? Wajib mengqadha. Nggak mau enggak? Kenapa? Gue lupa, nggak tahu. Tahunya udah selesai. Wajib qadha. Nggak mau enggak? Wajib kayak begini. Ya. Summa idza au jabna al-i'ada, kemudian apabila kami wajibkan dia mengulang, fa yajibu alaihi, maka dia juga wajib atasnya i'adatu kulli salatin, dia mengulang setiap salat, sholaha, yang mana dia salat
dengan itu sholat ma'an najasati, dengan najis yang dia bawa, yakinan secara yakin. Tadi dipakai baju itu sholat apaan? Yang dia tahu dzuhur, nama ini wajib lah sholat dzuhur, ya nggak boleh. Jadi apapun yang dia laksanakan dikerjakan dengan memakai baju itu hukumnya wajib diulang begitu. Fa ini tamala hudusuha ba'da sholati, apabila dia menyangka datangnya itu najis setelah sholat, ya kenanya ini najis setelah selesai sholat, pala syai'a alaih, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Kenapa? Berarti dia sholat dalam keadaan suci. Setelah dia sholat, najis itu baru datang. Makanya gak perlu kodok, gak perlu mengulang. Kenapa? Karena dianggap sholatnya dianggap sah. Li'antal asla, karena aslinya, asalnya sesuatu, ada mubijedaniha, tidak adanya daripada itu darah fi dalika dhamani pada waktu itu. Walau ro'a sakson, kalau seandainya melihat seseorang yuridu sholatan, yang pengen sholat, orang pengen sholat melihat fi taubihi, di bajunya najasatun, ada najis. Wal musalli la ya'lamu biha, sedangkan orang yang sholat enggak tahu ada najis. Ada orang melihat lagi pengen sholat, melihat di bajunya ada najis, sedangkan yang sholat enggak tahu. Bagaimana hukumnya nih? Buat kita yang tahu, lazimal alimu min i'lamahu bidzalik, wajib buat kita yang tahu ngasih tahu. Nanti kalau kita nggak ngasih tahu, sah sholat itu orang, kita dosa. Ini yang disebut apa? Islam bukan mementingkan diri sendiri. Kita baik, orang jadi baik. Itu Islamnya harus begitu. Lu amat, ya nggak sah lu. Gitu gitu. Sah sholat itu dia, dosa itu kita. Hati-hati. Ya, Islam nggak ngajarin supaya kita benar sendiri, tapi bagaimana caranya supaya kita benar? Semuanya gak mementingkan pribadi Tuhan diri, ya. Begitu juga kayak orang nih, auratnya kebuka, terus dia gak tahu, kita tahu, kita kasih tahu, Pak, kainnya sobek, bilangin, jangan enggak, biarin aja, wah demen-demen ini, kugedeng, kok juga, ya, kudu amat, mau sholat, kagak ketahuan, gak bisa, dosa kita, kasih tahu, Pak, kainnya sobek, yuk, ambil kain di rumah yang baru, begitu harusnya. Atau nungguin ntar kalau nunggu. Isnalim. Li'anna al-amra bil ma'rufi, karena sesungguhnya perintah untuk memberitahu bil ma'ruf, melakukan daripada perbuatan yang ma'ruf. La yatawaqqafu, tidaklah berhenti alal isyani, daripada perbuatan ma'rufiyah. Jadi perbuatan orang ngajak yang baik bukan ngajak kok yuk sholat, yuk ngaji, tapi ngasih tahu sesuatu yang salah. Ya, Pak, ini sholatnya nggak bener. Dia sholat nggak bener, wajib kita kasih tahu. Kalau kita tahu, Pak, ada najisnya, wajib kita kasih tahu. Oh, ini jamaah. Banyak kan jamaah sekarang, apalagi masalah puasa, ya Allah. Ya, apalagi masalah perempuan yang head, nifas dan lain sebagainya. Ampunlah ya, karena susah hal-hal begitu. Bal huwa li zawalil mufsidati, akan tetapi yang demikian itu menghilangkan daripada kerusakan. Qala Syekh, telah berkata ya Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, ini masalah. Wa hiya mas'alatun hasanatun, ini adalah masalah yang baik. Wallahu mu'allim. Wa satrul aurah, enak berhenti di situ. Jadi nanti kita ketemu lagi terakhir ya. Waktu ini lahir, insya Allah nanti ketemu lagi, kita ngaji setelah ganti presiden, kan begitu. Ngaji lagi dengan presiden baru ganti warganya. Amin ya robbal alamin. Ini hadir mungkin dikit yang bisa saya sampaikan. Wallahu'alam bishawab. Cukup ya? Cukup? Mau nanya? Enggak ada? Oh iya. Iya. Kau yang jadi, bukan?
kaul qadimnya, kaul qadim, kaul jadidnya daripada Imam Syafi'i. Tadi katakan wa naqalu Ibnu Mundzir an khalaiki wa qalu. Jadi yang diambil pendapatnya mana? Pendapatnya daripada Imam Imam Syafi'i daripada kaul jadidnya. Ya, jadi kaul jadidnya bukan kaul qadim. Punya kembali domirnya itu kembali kepada yang di atas, bukan kepada kaul qadim. Begitu. Bukan. Ya, pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang pertama. Cukup. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon mudah-mudahan kita panjangin umur, disehatin badan, sehingga kita dan keluarga kita dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, bisa beribadah dan meraih janji Allah dan janji Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan juga yang pada sakit, jamaah kita, keluarga kita, mudah-mudahan yang akan penyakit mereka disehatin badannya, yang sudah meninggal dunia, orang-orang tua kita, guru-guru kita, khusus al-muassis hadzal masjid, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya ridha min riyadil jannah bi hadzal niyyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya wahhab ilman wa hikmah wa li rizqi ya razzaqun lana musahila wa bil khairi ya fattah lana wa bil ilmi ya 'alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.